back line was a little bit flat-footed as well. Yeah. There was no pressure on the ball. Ahmad was able to sort of carry it forward. About 6 minutes or so, 5 minutes or so from now. Yeah, let's go. Buruknya permainan timnas Indonesia membuat pelatih Sintayong mengamuk. Terlihat pada menit ke-25, Sintayong memberikan arahan ke Pratama Arhan yang sering membahayakan pertahanan timnas Indonesia. Lalu pada menit ke-28, Sintayong juga tertangkap kamera sedang murka ke pemain timnas Indonesia. Momen yang paling terlihat terjadi pada menit ke-30, di mana Sintayong terlihat tertawa satir kepada para pemain timnas Indonesia. Pada menit ke-50, Sintayong juga terlihat tertangkap kamera sedang mengamuk. Pada menit ke-52, Sintayong juga terlihat kecewa ketika Spaso gagal memanfaatkan peluang.